Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya. Kali ini saya akan review tanaman sawi hidroponik berusia 30 hari selepas semai. Ini adalah penampakan sawi tersebut berumur 31 hari selepas semai. Besar-besar subuh-subuh. Daun pun besar tapak tangan. Ini yang paling maksimum saya pernah tanam. Tak tahu lah, mungkin cuaca cantik kali ni, jarang hujan, panas cantik. Dia tinggi dia lebih kurang 15 inci. 15 inci tinggi dia. Ni bahagian depan pun 15 inci. Ini dia menunduk belum kita panjangkan lagi. Kalau panjangkan mungkin 18 inci ni boleh pergi ni. 15 inci. Okey, ni catatan saya sawi giant saya semai pada 1 bulan 6 2021 menggunakan span. Saya semai pada pukul 12.30 tengah malam bilangan benih 2, tapi ada yang ketiga atau empat benih. Saya pindah ke dalam sistem NFT pada berusia 9 hari selepas semai. Okey, saya mula kenakan benih ni pada matahari pada 2 bulan 6, iaitu 1 hari selepas semai. Baja saya bagi 300 ppm plus. Ni saya dah ambil 4 netpot ni sajalah untuk timbang ada yang kecil, ada yang besar. Ni netpot yang depan-depan tu. Okay, sebelum timbang, selalunya saya akan buang akar dia sikit. Bukan sikit lah, banyak jugalah. Buang akar, buang netpot, buang daun-daun yang kecil, daun-daun yang kuning. Ambil daun yang cantik je Okay, kita cuba timbang Ini antara yang paling besar, ada lagi yang besar. Ini antara yang paling besar lah. Satu netpot boleh pergi 370 gram. Yang ini dua benih dalam satu netpot. Okey, kemudian yang ini 290 gram satu netpot. Dua benih juga. Ini yang saiz sedang-sedang 161. Kemudian 140 yang ini. 140. Sebenarnya saya target satu netpot ni lebih kurang 100 ke 130 gram Okey, lepas dah ni saya akan packing lah. Selalunya ni saya akan packing satu plastik 350 gram. Okey, tapi sebab saya dah ambil 4 netpot ni, saya timbang yang ni je lah. Selalunya saya jual RM2 setiap 350 gram. Tapi macam ni tak apalah sebab dah ambil 4 netpot. Kira sedekah lah yang lebih tu. Saya pakai plastik sayur je, senang. Ni pun ramai dilema macam mana nak balut sawi hidroponik ni. Ada nak kena beli plastik Luxina lah apalah. So, bagi saya pakai plastik sayur ni senang. Tapi kena pakai saiz yang besar sikit lah. Kadang saya tengok channel YouTube nak bungkus sayur punya seksa masuk dalam pipe lah apalah. Hari ni pakai plastik sayur senang. Kerja pun cepat. Plastik sayur ni saya dah pakai 3 kali tak habis lagi. Harga RM8. Siap satu. Okey, kemudian lagi 2 netpot tu kita tengok dua netpot ni. RM440. Kira sedekah lah.
Okey, kasih bungkus. Rapuh eh, nah hidroponik ini memang sangat rapuh. Kena extra care lah sikit kalau tak daun dia habis patah. Nah, mana daun-daun yang patah kita sumbat dia. Dah siap 2. 4 netpot dapat 2 bungkus. Okey, kejap lagi kita boleh hantarlah. Boleh hantar 2 orang order eh. Okey, saya nak kongsikan sedikit eh mengenai baja eh. Saya isi 48 liter air eh. Boleh bertahan 2 hari saja. Ha, sebab sayur dah besar. 2 hari je. Itu pun ngam-ngam sipi je nak habis hari ni. Ha, malam kan kena tambahlah. Saya suka tambah malam eh sebab air sejuk. Kalau tengah hari air akan panas. Okey, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.